Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Igede Sedu Gunawan dari jurusan Pendidikan Teknik Informatika Universitas Pendidikan Ganesha. Di sini, saya akan memaparkan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example and Non-Example terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK kelas 7 SMP Negeri 5 Dejakula. Dalam era global, teknologi dan ilmu pengetahuan telah menyentuh segala aspek pendidikan, sehingga informasi lebih mudah untuk diperoleh, akan tetapi hendaknya menjadikan anak lebih aktif berpartisipasi, sehingga melibatkan intelektual dan emosional siswa dalam proses belajar. Salah satu aspek yang sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian kompetensi suatu mata pelajaran adalah bagaimana cara seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Kecenderungan pembelajaran saat ini masih berpusat pada guru yang bercerita dan berceramah, sehingga siswa menjadi kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran dan mengakibatkan tingkat pemahaman siswa terhadap materi pelajaran tersebut menjadi rendah. Dari hasil wawancara yang dilakukan di tempat penelitian, didapat permasalahan sebagai berikut. Yang pertama, siswa kurang aktif terlibat dalam pembelajaran TIK. Yang kedua, siswa merasa bosan belajar menggunakan metode pembelajaran konvensional dengan metode ceramah. Yang ketiga, siswa masih kurang mengerti tentang komputer dan masih banyak siswa yang sama sekali belum mengerti tentang pengoperasian komputer. Dan yang keempat, yaitu hasil belajar siswa masih banyak di bawah rata-rata. Dari permasalahan yang ditemukan, didapat sebuah solusi dengan menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, yaitu dengan menerapkan model pembelajaran example and non-example. Model pembelajaran example dan non-example ini adalah model yang menggunakan media gambar dalam penyampaian materi pembelajaran yang bertujuan mendorong siswa untuk berpikir secara kritis dengan jalan memecahkan permasalahan-permasalahan yang terkandung dalam contoh-contoh gambar yang disajikan. Adapun sintak-sintak penerapan model pembelajaran example and non-example ini adalah, yang pertama, mempersiapkan gambar, diagram atau tabel sesuai dengan bahan ajar dan kompetensi. Yang kedua, gambar tersebut ditempelkan atau ditampilkan melalui LCD proyektor. Yang ketiga, dengan petunjuk guru, siswa mencermati atau menganalisis gambar yang telah disajikan dengan kelompok masing-masing. Yang keempat, siswa mencatat hasil analisa setelah melakukan diskusi kelompok yang terdiri dari 2-3 orang siswa. Yang kelima, setiap kelompok melakukan presentasi hasil diskusi yang dilakukan tadi dengan kelompoknya. Yang keenam, dari hasil presentasi yang dilakukan setiap kelompok, guru mulai menjelaskan tentang materi yang ingin dicapai dengan tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang terakhir, yaitu penutup. Jenis penelitian ini adalah penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen dengan populasi seluruh siswa kelas 7 di SMP Negeri 5 Tejakula dan semuanya termasuk kelas paralel. Dengan sampel penelitian adalah kelas 7B sebagai kelas eksperimen dan kelas 7A sebagai kelas kontrol. Metode dan instrumen pengumpulan data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu yang pertama metode tes dan yang kedua metode angket. Untuk uji hipotesis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah uji T dan menggunakan rumus Fowler Variance dengan hasil yang pertama, adanya pengaruh yang signifikan dalam penerapan model pembelajaran example and non-example terhadap hasil belajar TIK siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Tejakula tahun ajaran 2016-2017 yang dapat dilihat dari hasil perolehan T hitung sebesar 3,809 dan T tabel sebesar 1,67. Jika T hitung lebih besar daripada T tabel, maka H0 ditolak dan HA diterima. Sehingga model pembelajaran example and non-example berpengaruh secara signifikan terhadap hasil belajar TIK siswa untuk siswa kelas 7 SMP Negeri 5 Tejakula tahun ajaran 2016-2017, yaitu nilai hasil belajar siswa kelompok eksperimen lebih tinggi dibandingkan nilai hasil belajar siswa kelompok kontrol. Yang kedua, adanya respon yang sangat positif terhadap hasil pembelajaran example and non-example dapat dilihat dari analisis angket yang dilakukan yang telah disebar ke semua siswa dengan hasil diantaranya sebanyak 33 siswa atau 94% memiliki respon yang sangat positif setelah model pembelajaran example and non-example ini diterapkan. Terdapat 2 siswa atau 5% memiliki respon yang positif dan tidak ada siswa yang memiliki respon cukup positif, kurang dan sangat kurang positif setelah model pembelajaran example and non-example ini diterapkan.
Demikian pemaparan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Example and Non-Example terhadap hasil belajar siswa kelas 7 di SMP Negeri 53 Bula. Akhir kata, saya tutup dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi.